Sudah menjadi boynya. Aduh, aku ini lapar banget, pulang deh, minta izin dulu ke ibunya. Di mana sih ibunya? Bu, di mana kamu? Saya di atas itu. Saya di atas. Ibu, saya boleh izin pulang dulu mengambil motor di kantor polisi ya. Motor saya di sana terjebak dari kemarin. Saya lupa malah jalan kaki. Ya udah nggak apa-apa. Ya sudah. Ambil dulu sebelum terpaksa deh jalan kaki ke kantor polisi, lewat sana deh biar cepet. Kalau lewat sana takutnya nggak cepet. Rumahku kenapa sih? Aku lewat sana. Aku ke kantor polisi tadi, aku lupa sih jalannya, makanya aku lewat sana aja. Mungkin belok ke kiri atau iya ke kiri aja. Kalau ke kanan tidak bisa lewat, harus lurus dulu baru bisa. Di mana kantor? Nah, itu sudah kelihatan ke kiri. Nah, saya mau ngambil motor dulu deh. Aduh, kayaknya aku lapar nih. Minta makan dulu deh di mbaknya, siapa tahu dapat apa ke restoran dulu ya. Sudah deh ke restoran, bilang aja ada tadi ada misi, ada yang orang penjara, makanya saya ini deh telat. Langsung aja deh aku bilang, makan apa ya? Mending makan pizza aja deh. Enak banget deh kayaknya. Tapi aku mau punya cewek, mau punya pasangan biar kayak orang itu. Jadinya kayak panas deh liatin. Ya sudah deh aku pergi aja, males liatin. Langsung aja kita ke rumah mbaknya itu. Rumah aku sebenarnya agak jauh sih. Wewe, hampir aja ke tetangganya ibunya. Aduh, akhirnya udah sampai. Di sini sih rumahku sebenarnya. Tetet, parkirnya salah. Di rumah kamu itu gak bukan di sana kan? Itu parkir mbaknya. Aduh, salah lagi, terlalu keceplosan. Nah, tutup, cut. Nah, itu dah. Nah, akhirnya sudah sampai. Nah, sudah langsung deh dari sini. Salah lagi, lewat. Aku tuh keceplosan, tidak tahu diri. Tidur aja sebentaran deh. Gak jadi, nanti kita dimarahin mbaknya. Lihat CCTV dulu. Tidak ada misi apa-apa ya. Takutnya ada maling dimarahin mbaknya. Apa? Mending aku pergi aja, bilang ada rapot lagi. Suaranya kan kedengeran juga ya. Sudah deh, aku harus izin dulu, bilang ada rapat. Aduh, bateriku. Mana sih mbaknya tadi? Masih di toilet, lama banget. Mbak. Apa? Itu, saya boleh izin, ada misi, ada malingan. Saya akan ngambil. Di mana? Oh, itu di kantor polisi. Tak kira di rumah aku gitu. Oh, dikirain di rumah aku. Ya mbak, saya izin, boleh nggak agak lamaan dikit atau sebentaran? Ya udah. Tapi jangan sampai malam ya. Oke mbak, besok saya maaf ya nggak bisa kerja di sini. Saya akan kerja di tempat lain. Saya kerjanya ada dua, di kantor polisi dan di sini. Besok-besoknya juga tidak bisa menjemput orang tua saya. Rumah saya agak jauhan. Ya. Aduh, aku gak bisa betah nih di rumah ini. Gimana sih caranya biar aku betah? Aku kan orang kaya, jadi ya gak bisa betah di rumah orang miskin. Aduh, kamu itu bisi dong. Aduh, itu gak ketahuan mbaknya, sebenarnya aku jahat.
langsung aja kita parkir di rumah bapakku. Nah itu dia, keceplosan lagi. Aduh, gara-gara aku kayak gini. Oh iya, aku baru ingat kalau dosa itu nanti ada hukumannya kalau kita naik motor. Sebenarnya aku gak mau dosa sih, tapi aku karena orang kaya gitu loh. Langsung aja kita ke rumah. Nah, lewat sana lah. Ya, ada orang ketabrakan, tabrak ikutan. Ah, ceplos. Aduh, aduh, aduh. Kayak gimana nih motor aku? Ya, akhirnya bisa kembali lagi. Aduh, aku kaget. Ah, tahu rasanya. Nah, itu rumahku akhirnya sudah sampai. Aku harus naik lift selama itu ya. Aduh, 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 aduh. Kok lewat sono? Ya sudah deh, lewat sini aja. Aku mau ke rumah bapak ibu. Semoga ada aja sih bapak ibu. Hei, kok aku malah kesini ya? Aduh, 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 gimana ini lewat? Aduh, kan tertabrak. Itu pembalasan aku sombong. Alasannya aku tidak sombong seperti mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya terlalu agak kekayaan sih, dikit. Dikit kayaannya, tapi kok kayaknya lebih aku ya jadinya. Aduh, 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 hampir mau ke rumah nenek kakek itu. Rumahnya nenek kakek itu deket banget ya sama jadinya kayak tetanggaan. Aku itu kayaknya tuh mau minta kerja, mau kayak izin sebentar, gak mau kerja lagi. Gak betah aku di sana. Aduh, kan benar apa yang ku bilang, tidak bisa betah. Aduh, aduh, lewat mana? Oh iya, lewat sana, rumahku akan dekat. Akhirnya, astaga, astaga. Sebenarnya aku cuma mau menjemput orang tuaku saja untuk ajak ke rumah aku. Rumah aku kan yang ada liftnya, ke rumah ini tidak ada lift, jadi kayak kelamaan jalan gitu, segak sih. Coba aku tanyakan Bibi Hakina dulu deh, atau Bibi Farina ya, mirip-mirip namanya jadi kayak bingung. Bibi Hakina dulu deh ya. Nah, Bibi Hak, bukan Bibi Hakina, sorry ya. Ya udah, kita ke tempat makan, mau nyari Bibi Hakina, nanyain orang tuaku di mana. Nah, itu kayaknya sudah sampai deh. Bibi Hakina, Bibi Hakina. Apa? Itu loh, Bibi Hakina, orang tua saya di mana? Oh, kejar kota nyari gini, lihat kuburan kakek neneknya. Oh, ke Jakarta nyari lagi lihat kuburan kakek nenek. Ngapain sih? Coba dari pos itu enggak di Jakarta, tapi enggak lepung enggak sih kalau enggak di Jakarta? Itu tuh kalau orang kaya itu harus kejar kata, nguburin. Mana mungkin di Indonesia. Mendingan aku di kamar. Ini kamarnya mama, weh. Ke tempat lain lagi deh. Lewat sana. Nah, lewat situ. Situ, weh. Nah, itu. Nah, lewat kiri deh. Oh, iya. Lewat kiri, weh. Bukan lewat kanan. Lagi kan keceplosan. Aku yang jalan, tapi ya aku keceplosan. Lewat situ, lewat situ. Jangan. Aduh, jadi salah pencet aku ini. Aku itu sebenarnya tuh robot ya, atau game itu. Tapi aku tuh gak boleh sombong. Tapi aku pengen sombong aja biar kayak level orang kaya, gak sih? Katanya aku mau ke kamar. Kak, lewat situ kah? Aduh, gak ada kamar di sana. Nah, itu dah. Itu lewat sana. Wujud. Nah, lewat sana. Aduh, akhirnya sampai ke kamar aku. Aku ganti baju dulu. Pakai baju biasa aja, tapi gak level. Udah deh, pakai baju tidur. Ah, tapi aku lapar. Punya makanan, suruh Bibi Hakina dulu. Tapi aku mandi dulu.
biar harum-harum